pulihkan kita ada cara-caranya. Yang akan saya kongsikan sebentar lagi di akhir, pada akhir kuliah. Dan yang seterusnya, yang keempat, yang akhir sekali, 3.4, berdiri menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Semasa bersolat, seorang hamba bercakap dan bermunajat dengan Tuhan. Itu kita dah lihat dalam pengajian kitab kita dulu, kitab Syarahul Ummati Muhammadiyah itu. Ada ni, dimasuk, dimuatkan tentang apa-apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, ada jawapan dia. Ada jawapan dia. Dalam Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab Hamidani Abdi. Itulah buktinya. Waktu bersolat kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selayaknya dia berada dalam keadaan suci zahir dan batin, hati dan badan ini. Jadi kalau kita nak memulakan solat, itulah keadaan yang paling ideal, ataupun paling baik, ataupun paling sesuai. Takkanlah kita nak menghadap Allah SWT dalam keadaan yang sebaliknya. Macam kita nak pergi jumpa tuanku aja lah, takkan nak pakai baju pagoda nak lama masak kan? Mestilah baju kita bersih, kemas, sokok. Kalau beli, beli sokok baru. Tak pernah-pernah pakai sokok ni. Saya pakai sokok ni khas nak menghadap tuan kena untuk menghadap tuanku. Dia ada sokok pula tu, sokok khas ni, dengan ada topu ni, sokok sokok pakai hari ni. Jadi beza. Kalau kita dengan tuanku raja atau sultan pun macam tu, takkanlah dengan Allah SWT Malikal Mulk, King of the Kings, raja segala raja, kita pakai lebih kurang. Memang betul tu, cukup syarat. InsyaAllah sah solat, apa dia tuan-tuan? Menutup aurat. Salah satunya cukup lah, pakai t-shirt pemuda yang dah dalam pakai kain mereka, tutup aurat. Segi fekah ni sah. Tapi macam tu ke rupa kita nak berhadapan dengan Allah SWT. Dengan raja, cuba je tengok. Kena berlambat keluar daripada istana, cuba kain tengok. Jangan kadang-kadang tuanku nak masuk pintu istana kami. Pengawal istana perambat kita keluar. Ni apa ni, ni kucing kuah mana ni? Dari pagi kita kucing kuah. Dia pengawal istana bagi kita kucing kuah. Belum tuanku lagi pengawal istana. Dia gaji kan besar mana. Sebab kita pakai tu tak kata orang kampung saya tak semonggah. Dia perambat keluar. Itu dengan tuanku sultan. Belum lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu konsep tu, itu ni. Kerana apa tuan? Kerana Allah SWT kasih kepada orang yang suka membersihkan batinnya dengan bertobat dan membersihkan zahirnya dengan bersuci. Bila kita bertobat, banyak bertobat, dalam kita akan bersih. Bila kita membersihkan luaran kita dengan bersuci, zahir kita akan bersih. Bersihnya zahir kita membawa kepada bersihnya batin kita. Tertanam dalam diri kita sifat-sifat mahmudah, dan terkeluar, terhapus, terhindar kita daripada sifat-sifat mazmumah. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok yang orang pendengki macam tu pun tengok, kita tengok mana dia, tengok dia pun tahu rambut tak potong, misai tutup bibir teh.
Kota Sumbala. Kan? Baju lumpur. Tak tahu lah macam lumpur. Jadi kalau dah macam tu lumpur, kan? Macam mana dalam nak? Nak musik, kan? Wallahu rasuluhu a'lam. Itu, kan? Itulah yang antara hikmah pensyariatan bersuci. Kan? InsyaAllah bila kita akan datang, itu pada pada 20 September 2017 insyaAllah kita akan sambung dengan perkara 4.0 air yang boleh dibuat bersuci khususnya 62 insyaAllah izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ringkasan akidah bersama berjemaah. Kita akan bertemu pada 4 September 2017, itu malam 14 Zulhijjah. Siang tu ada lagi raya tu. Tapi malam tu ialah malam 14 Zulhijjah. Maka bermula kembali kuliah kita. Saya kesian tu, saya raya haji tak kita kuliah. Daripada satu raya sampai lah habis raya tak ada kuliah. Itu kesian saya. Itu hari raya tu. Yang lain-lain tu saya tak pastilah. Itu saya tak nak komen apa-apa. Tapi kalau saya 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah tak ada kuliah. Kita berhari raya. Kalau tak melaksanakan korban pun, kita memperbanyakkan ibadah kepada pada Allah SWT sepanjang hari raya. Yang apa lagi tu? Ya raya Nabi 13 Zulhijjah masa 14. Okey, kita mula semula aktiviti harian kita insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak yang kita boleh mengusikan pada malam ini. Mudah-mudahan yang kita sempat mengusikan pada malam ini ada manfaat kita bersama. Boleh kita jadikan kepada orang yang baik itu mereka baik kita jorok hati bagi kita dengan Allah SWT. Dan kepada kita bersama seperti yang kita akan bagi bila sampai akhirat. Dan kepada apa-apa yang disampaikan dalam bulan ini yang terkasar bahasa, yang terlanjur bicara, yang tersinggung kata, saya bermaaf ya Allah SWT. Dari Nabi SAW dan dari tuan dan puan sekalian, saya mengambil kesempatan di sini mengucap kepada tuan-tuan puan selamat menyebut Hayyul Ulumah dan selamat kepada penasarkan kepada korban dan kepada korban kita diterima oleh Allah SWT. Wallahu rasuluhu a'lam. Wabarakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dengan malam ini dengan tasbih al-tahrim asalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wa a'udzubika min syururi ghairina. Allahumma inni a'udzubika min syururi anfusina wa a'udzubika min syururi ghairina. يا طهار يا جبار تقينا الله يا الله يا الله الله يا مزل الكتاب يا مزل السحاب يا هازم الأحزاب يا زم المصنع يا حيلة الإنسان المسلم يا رحم الرحمن ربنا نزلنا من المزل فما يا أقرب لكم ربنا أتنا في الدنيا حسنة إلى أن تسلطوا في نزل ومن عليك توكلنا وليك من ملك المرسلين ربنا أتوب إلى الله رب السماوات والأرض ربنا أسمع الدنيا ولا ليلة تطلع يا ولد يا أسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.